Wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera kepada rakan-rakan dan para penonton yang bersama kami pada hari ini. Kita kembali dalam siri revolusi bahasa dan asas tamadun bagi siri yang ke-9. Dan insyaAllah pada minggu ini kita akan dan sebelum itu mungkin kita imbas kembali apa yang telah dibincangkan pada minggu lepas, yang antaranya ialah berkenaan dengan statement yang mengatakan bahawa Bible kemungkinan besar ambil fakta dan data daripada Al-Quran itu sendiri. Dan kita sedia maklum juga perubahan dan penambahbaikan itu sentiasa ada di dalam Bible, bahkan tidak terhenti pada hari ini dan banyak yang berlaku. Dan pada masa yang sama ketika zaman Nabi, perubahan itu pun masih berlaku. Dan kemungkinan besar terdapat data yang diambil daripada Al-Quran lalu dimasukkan di dalam Bible. Ini sedikit pengulangan apa yang telah diulang kaji, apa yang telah dikomentar oleh Ustazah pada minggu lepas. Dan pada minggu ini insyaAllah kita akan menyambung dalam perbahasan yang seterusnya. Dan tanpa melengahkan masa, saya Lutfil Hadi bin Osli, selaku moderator.
Beliau merupakan pensyarah bahasa Arab dan juga merupakan penulis buku ini, dan tanpa mawasa dipersilakan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Lutfi Al-Hadi selaku moderator tetap untuk rancangan Bedah Buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Perbincangan kita pada siri yang ke-9 ini adalah berkisar tentang, masih lagi tentang permulaan tahun Masihi. Ustazah akan sambung sedikit daripada kenyataan ataupun perbincangan kita pada minggu lepas. Dan seterusnya kita akan pergi kepada bahasa Nabatin. Bahasa Nabatin yang kita akan bincang pada siri kali ini. Kemudian serba sedikit, Ustazah akan kemukakan beberapa jenis tulisan yang Ustazah ada email pada Lutfi sebentar tadi. Dan kita akan tengok bagaimanakah bentuk Injil yang telah dijumpai di Turki itu pada tahun 2000. Yang mana Injil itu berusia sekitar 1500 tahun. Ya, 1500 tahun. Okey, balik kita pada perbincangan tentang permulaan tahun Masihi. Seperti mana yang Ustazah sebut sebelum ni, ya. Seperti mana yang Ustazah sebut sebelum ni, bahawasanya tahun permulaan Masihi itu sebenarnya yang kita pegang pada hari ini adalah konsensus yang telah dibuat oleh historian bahawasanya Nabi Isa AS dilahirkan pada 1 AD. Namun begitu, kita percaya dan kita tahu ada tarikh-tarikh yang lain daripada riwayat yang berlainan. Antaranya ialah tarikh Isa sebenarnya sesudah penaklukan Iskandar Zulkarnain ke atas kawasan kawasan di Jordan dan di Palestin itu, di kawasan Tanah Arab itu sendiri. Namun pandangan ini bercanggah. Justru untuk menjadikan, untuk meletakkan satu keputusan yang konsensus ataupun disetujui oleh ramai, maka ahli sejarah telah bersetuju untuk meletakkan, ahli sejarah dan ahli biblical study setuju untuk meletakkan tarikh kelahiran Nabi Isa AS itu 1 AD. 1 AD bermakna tahun pertama. AD itu after, it's not after that, after delivered. Tapi sebenarnya dia itu adalah singkatan daripada bahasa Latin. Anno Domino. Anno Domino. AD itu Anno Domino. Maknanya sebelum 1 AD, dia adalah 1 BC. 1 AD, 1 BC. Sebelum 1 BC, 2 BC. Sebelum 2 BC, 3 BC. Tetapi BC itu dibaca dalam konsep tanazul, dibaca ke bawah. Ya. Sebab tu bila saya sebut Isa 1000 tahun, kemudian turun kepada 700. 750 zaman Homer yang menulis sajak dalam Iliad dan Odyssey itu. Kemudian turun lagi. Turun lagi sehingga zaman Socrates dalam 500 BC. Turun lagi zaman Plato dalam 400 BC. Turun lagi zaman Aristotle dalam 300 BC. Dan Alexander 325 BC. Dia tanazul. Nah, konsep untuk before Christ itu tanazul. Itu telah disetujui. Kita tak boleh tahu kenapa. Tak boleh. Jawapannya itu telah konsensus. Tetapi bila masuk kepada 1 AD, 1 AD itu 1 Anno Domino.
dalam Latin. Maknanya after delivered of the Isa alaihissalam. Ya. Dia tarikhnya menaik. Dia bukan menurun. Sebab tu kita kata 1 AD, 2 AD, 3 AD. Kita perlu ingat ya, 1 AD itu ialah 1 AD itu century. 1 AD itu century. Maknanya kalau Ustazah kata tahun yang ke 79 AD. Soalan Ustazah pada Rofi. Kalau Ustazah kata 79 AD, itu kurang yang keberapa? Kalau Lutfi boleh jawab. Kurang yang keberapa? Itu kurang first AD. First AD century. First century of Anno Domino. Maknanya kan satu century itu dia ada 100 tahun. Dia ada 100 tahun. Tu kena faham dulu. Sebelum cerita alam tahun Masihi ini. Begitu juga alam sebelum alam before Christ tadi. Ya. Tapi dalam before Christ disebut millennium. Dia kata third millennium. Third millennium tu bermakna 3000 tahun. 3000 BC, third millennium. Fourth millennium, 4000 BC. Dia kata seventh century of BC. Itu makna 700. 700 BC. Okay, back kepada cerita tadi. Jadi satu century, dia ada 100 tahun. Satu century dia ada 100 tahun. Kalau 100 tahun, maknanya daripada 1 AD sampai 100 AD. Betul tak, Lofi? 1 AD sehingga ke 100 AD. That is considered 100 years. 100 years is considered one century. Jadi, Isa ini kelahirannya 1 AD. Yang sebagaimana saya kata, consensus. Okay? 1 AD, dia cuma wujud dekat bumi ini 33 tahun je ada. 33 tahun dia sudah tiada dekat bumi, dekat muka bumi ini. Mengikut pandangan Kristian, dia kata dia mati disalib. Tapi mengikut pandangan Islam, dalam Quran sebut sendiri, Isa tidak pernah disalib. Isa dinaikkan ke langit. Ada usaha sebut dalam buku ni. Okey? Jelas ah? Kena faham di situ. Jadi 33 usaha sudah sebut sebelum tu. Franz Fizmeyer, seorang pengkaji biblical studies, dia membahagikan usaha sebut sebelum ni, dia membahagikan alam Kristian itu kepada tiga bahagian. Pertama 1 AD until 33 AD. This is the ayam Isa alaihissalam, the period of Jesus, the period of Isa. 1 AD until 33 AD. The second stage pula ialah 33 AD until 65. Until 65 AD. Daripada 65 AD, 33 until 65 tu is considered ataupun was considered alam companions, sahabat-sahabat Isa. Sahabat-sahabat Isa. Maknanya pada masa ni mereka menulis balik apa yang disebut oleh Isa semasa ceramah ataupun semasa pengajian mereka. Okey, daripada 66 sehingga 95. Ini pembahagian diberikan oleh Franz Fizmeyer, Biblical Studies.
daripada 1966 hingga 1995 was considered as evangelist time. Maksud apa evangelist tu? Maksudnya mereka itu telah mengubah maklumat yang telah ditulis oleh the companions yang the second stage tadi. Okay? Jadi kita jelaslah maknanya tahap ataupun stages ini telah memberi gambaran kepada mereka, kepada kita sejauh mana agama Kristian itu berkembang. Berkembang. Jadi apa yang Ustazah nak fokuskan pada malam ini ialah tentang Bible itu sendiri. Ya, tentang Bible itu sendiri. Bible, kalau kita tengok Bible yang ada sekarang ini terkandung di dalamnya 66 books. 66 of the books. 66 of the books. Daripada 66 of the books itu, dia ada 9. The most canonical one. 9. 5 daripada 9 tadi, daripada 9 tadi adalah perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Antaranya ialah, Lutfi, you can hear me? Boleh dengar Ustazah tak? Ya, ya. Boleh dengar ya? Tadi terkeluar tadi. Ustazah rasa ada masalah. Masalah ada audio tadi ya? Okay. Ya, ya. Okay. Perjanjian lama terkandung di dalamnya ada 5. Ya. Dan perjanjian lama inilah yang di-considered as a Taurah. As di-considered as a Taurah. Dia ada apa tahu? Dia ada Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus and Deuteronomy. This is considered perjanjian lama. Perjanjian baru pula dia ada 4. John, Matt, Matthew and Luke. John, Matt and Matthew and Luke. Dan kita kena ingat Bible ini tidak ditulis serentak. Dia ditulis, Ustazah untuk perjanjian lama, Ustazah dah cakap kan? Yang Taurah tu pun ditulis sesudah kewafatan Nabi Isa AS 700 tahun. Mana 700 tahun, dia daripada 1000 BC, 700 BC tu, 700 tahun, mana 300 BC. Ingat ya, 700 tahun, bukan 700 BC. Kalau 700 BC, 300 tahun sesudah kewafatannya sahaja. Tapi sekarang, Isa Musa wafat 1000 BC. Sesudah 700 tahun dia wafat. Maknanya berapa tu? 300 lah. Kan? 300 BC. 300 BC tu baru ditulis Taurah. Sudahlah baru ditulis Taurah. Kemudian banyak peperangan berlaku pada waktu tu. Dan kita tahu ramai yang menyerang Filistin ni. Nasib Filistin ni seperti nasib Baghdad tu. Sentiasa diserang orang. Ya. Okey. Jadi back kepada perjanjian baru. Manakala perjanjian baru pula ataupun yang disebut gospel ataupun Injil tadi ditulis sesudah ketiadaan Nabi Isa AS 300 tahun. Nampak tak? Maknanya daripada 1 AD ditulis untuk considered as a Bible tu. Maknanya zaman companions, zaman evangelist dah ditulis tapi tidak dicompile lagi. Tidak dicompile as a Bible. Consider as a Bible and namely Old Testament and New Testament itu pada tahun yang ke-300 tu. After Majlis Nikzeh. After the Majlis Nikzeh. Okay? Jadi, apa yang saya nak cerita dekat sini, Majlis sebenarnya kewujudan Barnabas itu
tidak terlibat di dalam penyusunan itu sebab Barnabas dah meninggal. Majlis Nikzel lah dalam 300 AD tu. Barnabas ni sekitar dia companions of the prophet Isa tu. Jadi bila dia companions, dia mesti dari satu, dia mesti satu hingga 65 tu. Dia termasuk first stage and second stage. Kalau di second stage dia menjadi perintis lah. Dia menjadi perintis. Dan Paul pula muncul di kalangan second stage tu. Dia dengan Barnabas ni serentak, the same time. Even pada hakikatnya dia tidak bersetuju. Pendapat dia bercanggah pendapat dia dengan Paul itu. Ya. Okey. Kita pergi pula kepada perjanjian baru tadi. Perjanjian baru yang ada 4 buku tadi. Dia panggil dalam Bible ni, dia panggil books of John, books of Matthew. Dia panggil books. Dalam books, kalau kita nak baca, macam mana how to read the Bible? Kita nak baca Bible ni, dia sebenarnya baca tu, dia lebih kurang tulis dari tulis ayat tu. Genesis, dia mesti chapter dan surah. Katakan Genesis, chapter, surah. Dan setiap chapter itu, dia bermula dengan 1, 2, 3 balik. 1, 2, 3. Jadi Genesis ni mungkin dalam 30 chapter. Cerita dia. Genesis ini mungkin dalam 30 chapter. Dan setiap chapter itu, dia bermula satu balik. 1 sehingga 30 ayat. Okey. Ustazah pernah baca yang pasal Nabi Yusuf tu kan? Chapter yang dalam chapter pasal Nabi Yusuf tu. Ya? Yang ada percanggahan tu. Itu dalam satu chapter. Satu chapter ayat dekat-dekat. Mana daripada 18 hingga 37. Kan tak jauh. Tak jauh 18 hingga 37. Tetapi boleh ada percanggahan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak konsisten informasinya. Contoh dia mudah macam buku. Dan buku tu ada tajuk, tajuk besar. Kemudian ada subtopik. Dan subtopik tu dah ada nombor dia. Dan nombor tu dah ada banyak percanggahan. Tu lebih kurang lah. Lebih kurang cerita gitu. Kenapa boleh berlaku percanggahan tu, Luffy? Boleh berlaku percanggahan itu kerana orang yang meriwayatkan tu, periwayat itu tidak duduk semeja. Periwayat itu tak kenal pun antara satu sama lain. Kedua, periwayat itu wujudnya dalam kurun yang berbeza. Tiga. Dan periwayat itu kadang-kadang, sebagai contohnya, saya baca dalam buku Rizal Aslam, dalam Jesus of the Nazareth, the bestseller book dekat New York. Dia kata apa? Dia kata John tu, mengikut dalam buku tu, John itu hanya wujud book of John sekitar kurun yang ke-20. Boleh, entah boleh bayangkan tak? Bahawa wujud kurun yang ke-20 maknanya 1900 lah. Baru wujud John tu. Mana sebelum tu hanya ada 3. Macam mana dia baru boleh buat? That's why Ustazah kata, sampai hari ni dia masih lagi edit. Dalil lain, kalau kita rujuk kepada Bible yang dalam tulisan Greek, dia akan sebut Paraklektos. Paraklektos. Apa makna Paraklektos? Tu, akan ada Rasul sesudah Nabi Isa. Paraklektos ini adalah bahasa Greek yang terdapat dalam dalam Bible Greek pada awalnya. Kemudian benda ni ditulis dalam Bible dan seterusnya. Tetapi lama kelamaan perkataan Paracletus itu ditukar kepada helper. Kalau Lofi tengok Bible hari ini dalam surah-surah tu, Paracletus itu ditukar kepada helper.
Helper, kita faham kan? Helper ni maknanya penolong. Helper. Kalau Paracletus tu maksudnya apa? Paracletus maknanya Nabi. Oh, okay. Maknanya ada Nabi baru yang akan datang sesudah Nabi, Nabi Isa alaihissalam. Ya, Paracletus itu. Tetapi Ustazah check Bible yang ada dengan Ustazah, dekat office Ustazah, dia dah tak ada dah Paracletus. Dia tukar apa? Dia tukar helper. Helper ni kan word dia light. Dia suka bermain dengan istilah. Supaya istilah itu boleh memberi, boleh mengubah paradigm shift of the thought. You know? Jadi sekarang ni, bila dia tukar pada helper, orang baca, oh helper. Oh maknanya akan datang penolong kepada Nabi Isa. Rafi nampak tak? Dia tukar word tu. Akan datang penolong kepada Nabi Isa. Oh maknanya helper je. Jadi Nabi Muhammad ni helper je lah. Bukan yang utama lah. Bukan tak. Maknanya kan helper. Biasa helper ni ialah satu penolong saya. This is my helper. Ya. Yeah. Dia tukar that word. Jadi Ustazah pun, Ustazah ni kata, eh, dia bermain istilah. Dia ingin menguasai dunia, dia mengubah istilah. Jadi orang mempercayai apa yang ditulis. Sebab benda itu di dalam buku ataupun di dalam scriptures. Nampak tak? Bahaya tau penulisan buku ini. Dia boleh mengubah pemikiran, pemikiran manusia. Sebab semua orang akan percaya, kebanyakan orang akan percaya kenapa? Bila dia jadi buku, dia adalah benar. Ya? Yeah? Okay. Jadi Ustazah, itu yang maksudnya ada pertukaran dalam Bible. Banyak lagi sebenarnya. Ya? Yeah? Banyak lagi. Jadi kalau dilihat di sini, tahun Masihi ini, bahasa apakah? Ustazah bincang dah minggu lepas, Selasa yang lepas, bahwasanya kita kebanyakan yang Ustazah baca ialah bahasa Aramaik. Kenapa bahasa Aramaik ini digunakan semasa zaman Nabi Isa alaihissalam? Kalau di sini Ustazah ambil daripada daripada Al-Azami dalam muka surat 270, ya, muka buku Ustazah muka surat 237, seperti yang disebut dalam Dictionary of Bible, Assyrian or simply Assyrian script was so called because it was the originally Aramean form of the Phoenician script. Ustazah ada sebut sebelum ni kan, bahawasanya Assyrian itu sebuah kingdom. Kingdom yang kuat dan besar. Dia adalah kerajaan Syria. Dulu dipanggil Assyrian Kingdom. Assyrian Kingdom ini berlaku, dia menguasai Fertile Crescent area itu daripada Iraq, Babylon. Babylon, dia pergi ke sikit ke Susa, dia masuk ke Persia. Kemudian dia pergi ke, dia turun ke Palestin itu. Palestin itu sehingga ke Semenanjung Sinai. Setuh sikit Semenanjung Sinai. Maknanya Jordan apa masa tu bawah dia lah. Tak ada more. Dulu tak ada Jordan, nama lain. Jadi dia ni besar. Jadi dia menggunakan bahasa Aramaik. Soalannya kenapa dia guna bahasa Aramaik? Sebab Aramaik ini asalnya dari Damsyik. Dulu Damsyik namanya kota Aram. Aram kan kita pernah sebut, Ustazah pernah sebut dulu. Aram ini merupakan cucu kelima, anak kepada Sam yang nombor lima. Jadi dia cucu kepada Nabi Nuh. Cucu Nabi Nuh yang kelima daripada anak Sam. Sam bin Nuh tadi. Jadi Aram ini, Aram itu disebut oleh biblical study Aram. Tetapi Quran dan historian menyebut Iram. Dalam Quran sebut Iram Nazatil Imad. Dalam surah Al-Fajj kan? Kita dah bincang benda tu. Jadi, tapi kenapa kebanyakan dalam buku-buku history ni, ancient Near East, kita nampak dia tulis Aram. Aram, bahasa Aramaik. Dia tak panggil bahasa Iramiyah. Dia panggil Aramiyah kan? Kenapa? Sebab most of the writers yang menulis alam ancient Near East ini adalah daripada biblical studies punya group.
You nampak tak? Daripada biblical studies punya group. So, dia akan menulis based on his understanding and the istilah tu. Permainan istilah sebenarnya dapat mengubah paradigm shift of thought dekat pemikiran manusia dekat atas muka bumi. Nampak tak? Okay. Jadi, back kepada cerita kita yang tadi. Dia kata apa? Dia kata, assurance or simply assurance script was so called because it was the originally Aramean form of the Phoenician script. Aramean form. Aramean. Form. Tahu kan form? Form tu bentuk penulisan Arama itu berasal daripada Phoenician script. Script orang-orang orang-orang Phoenix. Phoenicia. Kita pernah punya. Kapal orang Melayu mula-mula yang besar nama dia Phoenicia. Ha? Phoenicia. Maknanya orang nama bangsa ini. Sebab dia belajar dari orang Melayu, belajar daripada orang Phoenician. Ha? Which had been in use since the 8th century BC. Ha. Ustazah pernah bagi sekejap lagi nanti ada dia punya peta. Sebelum ni peta ni pun Ustazah pernah bagi sebelum ni. Bahawasanya, the Aramean form of the Phoenician script which had been in use since the 8th century BC. 8th century ni ingat tak Ustazah kata? 8th. 8th bermakna 800. Tahun yang 800 BC. Maknanya dia kata 800th century BC. Maknanya tahun 800 ni, maknanya masa ni Nabi Musa dah wafat. Nabi Musa kan 1000. Maknanya 200 tahun sesudah kewafatan Nabi Musa AS bangkit sebuah kerajaan besar bernama Assyrian Kingdom. Assyrian dia dapat membina empire. Assyrian empire. Sebelum ni Akkadian, sekarang Assyrian. Akkadian tu dekat Iraq. Ya. Jadi sekarang ni, and was brought back by the Jews returning from exile. Ustaz sebut perkataan exile ni. Exile ni maknanya exit from the Babylon. Exile ni dia exit from the Babylon. Dia sini dia kata Jew lah. Sebab yang menulis ni Jew. Dictionary of Bible. Dia kata Jew, tapi yang pergi ke yang ditawan oleh Nebuchadnezzar, yang pergi ke Babylon itu untuk jadikan hamba Bani Israel. Kan dalam tu ada Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli tak keluar masa exile, dia tak nak balik ke Palestin. Sebab tu dia punya kubur dekat sana. Dekat bahagian Oman gitu. Jadi sekarang ni brought back by Jews returning from exile. Perkataan exile ni makna exit from Babylon. The square script. Square script ini ni tulisan Yahudi sekarang yang kita kata Hebrew orang Yahudi tulis. This is called square script. Was derived from originated asal usulnya from this form of the alphabet. Daripada form Assyrian yang berdasarkan Phoenician script. Daripada sini. Tiba-tiba sekarang muncul dia adalah milik orang lain. Tulisan ni. Tulisan ini kan bahasa melambangkan bangsa. Dia dah pegang asal dah. Bahasa melambangkan bangsa. Jadi dia ambil bahasa orang, dia jadikan diri dia itu. Jadi that's why dia boleh claim Palestine itu milik dia. Sebab dia berjaya ambil bahasa. Nampak tak? Sebab tu kita kena jaga bahasa kita, bahasa Melayu kita. Ni sudah ada contoh ni. Jenayah maklumat ini. Jenayah ilmu ini. Dia ambil hak orang. Kemudian dia bermula daripada sini tau. Bermula daripada maklumat dokumentasi, penulisan. Untuk claim that country belong to them. Ya, okay. Jadinya di pihak Yahudi mereka claim bahasa dan secara langsung menjadikan bahasa itu milik bangsa mereka, gitu. Ya. Yeah. Itu sesudah berlaku beribu-ribu tahun. Dan waktu itu tidak ada orang
setengah orang bijak pandai tahu caranya begitu. Tetapi tidak ada satu kolaborasi di kalangan dunia untuk menentang jenayah ini. Satu kolaborasi yang resmi. Saya tidak mengatakan kolaborasi dunia Islam, tidak. Sebab ini bukan dunia Islam pun tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di Palestine ini. Dia tidak ada satu kolaborasi di kalangan dunia untuk menentang penjelajahan atau penjajahan. Saya boleh kata penjajahan. Penjajahan bahasa, penjajahan informasi yang dicuri ini. Ya, berlaku beribu-ribu tahun. Jadi tidak berjaya, maka kemenangannya di pihak sana. Jadi sampai hari ini mereka boleh claim ada Jerusalem ataupun the Baitul Maqdis itu adalah hak mereka. Sebab dia bermula daripada benda kecil ni. Sebab tu penting bahasa melambangkan bangsa. Kita kena jaga bahasa kita. Okay. Ustaz baca sikit di sini. Kenyataan ini menyokong dakwaan yang mengatakan bahawa bahasa Assyria dan Aramaik yang berasal daripada script Phoenician merupakan bahasa yang dituturkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bahasa Assyrian dan Aramaik. Assyrian itu menggunakan bahasa Aramaik kerana Aram itu di nama Damsyik sekarang itu Aram. Kemudian memula Aram. Kemudian bila dia berperang dengan Ugarit, lama-lama dia membesar. Dia Ugarit kan kalah. Ugarit tu orang Phoenician lari ke selatan, pergi ke Palestine. Jadi bila dia menang dengan Ugarit, dia jadi besar. Dia tukar nama Aram tu, kota dia Aram tadi ditukar kepada Darmashki. Darmashki. Lama-lama Darmashki jadi Damsyik. Lama-lama Darmashki tu jadi Damsyik. Itu cerita dia. Kiranya Aram, Dar, kemudian Damsyik. No. Aram, kota Aram. Dia main kota Aram. Bila dia berperang dengan Ugarit, Ugarit kalah. Okay. Jadi bila kalah, Ugarit ni dekat barat, dekat sekitar pantai Latakia tu. Ya? Okay. Latakia tu di tepi pantai. Jadi bila dia kalah, orang Phoenician kebanyakan sebahagian daripada sekolah kata asas itu. Ya? Bila dia kalah, jadi Aram ni, orang-orang Aram daripada keturunan Aram bin Sam bin Noh tadi, melebarkan dia punya wilayah. Bila dilebarkan wilayah, jadi kota Aram tadi makin besar. Bila makin besar, dia tukar pula kepada Darmashki. Sebenarnya selepas tukar kepada Darmashki, mereka tukar bahasa Aram tadi kepada bahasa Sirian. Siriania. Kita biasa dengar Siriania. Jadi bahasa Syrianiah itu ialah originated from the Aramiah Lughawiyah, bahasa Aram tadi. Sebab tu Syrianiah ini dia serupa je sebenarnya, cuma diubah sebab masa dah berbeza, beza masa, kawasan pun dah luas, ya. Lama kelamaan Darmashki itu menjadi Damsyik. Ya. Okey. Jadi apa saya sambung sini. Okey. Kebanyakan ahli bahasa berpendapat bahasa ini masih lagi 237 ya, page dia. Kebanyakan ahli bahasa berpendapat bahasa yang dituturkan oleh Nabi Isa alaihissalam ialah bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik merupakan antara bahasa Semitik di utara Mesopotamia. Utaralah. Di Syria tu kan. Ha. Namun begitu, ada yang berpendapat bahawa Nabi Isa alaihissalam bertutur dalam bahasa Greek. Ya, dalam bahasa Greek. Kita tahu kan, minggu lepas, Selasa lepas, Ustazah kata yang Nabi Isa ini sesudah dilahirkan oleh mak dia tu, Maryam tu, Maryam melarikan diri ke Mesir.
dengan pertolongan sepupu dia, nama dia. Joseph tu. Sepupu dia nama Joseph. Kalau kita baca Bible, Joseph ni lah sebenarnya, Yusuf ni lah yang akan dikahwinkan dengan Maryam. Itu kita baca. Kemudian, bila sampai di Mesir, dia tinggal di Mesir selama 12 tahun. Bila umur 12, dia balik semula ke Bethlehem. Bila kita tahu, ingat tak cerita Ustazah kata, Ustazah baca dalam buku Donald B. Radford tu, bahawasanya Mesir itu banyak mengambil bahasa-bahasa daripada Palestine kan? Bahasa Kiftiyu semua tu. Dan even Greek pun mengikut, terpengaruh dengan bahasa Kiftiyu, Kanaan itu, sehinggakan tulisan Homer itu, tulisan syair-syair Homer itu bermula daripada kanan ke kiri. Yang ditulis Iliad dan Odyssey itu. Ya? Apa yang saya nak kata kat sini, kenapa Nabi Isa itu bertutur dalam bahasa Greek? Sekiranya ada pandangan ini, kerana pada ketika itu Greek sedang menguas, sedang kuat. Rom kan, Greek ni Roman ini dia menguasai Palestine. Dia hantar gubernur dia daripada Rom, ya, yang ketua untuk jaga Palestine itu. Jadi mereka menggunakan bahasa Greek. Justru itu, kemungkinan Nabi Isa bertutur dalam bahasa Greek hanya bahasa untuk perhubungan dengan orang asing. Macam kita bercakap Inggeris lah. Kita ada bahasa kita, tetapi kita bertutur dalam bahasa Inggeris kerana ingin berhubung untuk mendapatkan, meluaskan sosial kita. Okey, Ustazah ada sebut sini, berkemungkinan pandangan ini dipengaruhi oleh kekuatan Empire Rome yang menguasai Palestine akibat perluasan kuasa Hellenistik ke dunia timur pada ketika itu. Sekiranya Nabi Isa bertutur dalam bahasa Greek hanya sekadar berkemungkinan Nabi Isa bertutur dalam bahasa Greek hanya sekadar sebagai bahasa perhubungan dengan pemerintah, atau Nabi Isa alaihissalam bertutur dalam bahasa Syrian. Kalau kita baca pula dalam pandangan yang lain, dia akan kata bahasa Nabi Isa itu bertutur dalam bahasa Syrian. Kita tahu bahasa Syrian itu was derived from the Aramean language. Sebab Syrian ni dengan Aramaic itu berasal daripada tempat yang sama, cuma berbeza waktu. Ya. Jadi bertutur dalam bahasa Syrian ni hasil daripada pengaruh kerajaan Assyrian pada ketika itu, ya. Bahasa Syrian berasal daripada bahasa Aramaic. Oleh sebab itu, orang Syrian banyak menggunakan perkataan daripada bahasa Aramaic dalam bahasa Syrian. Dari segi geografinya pula, Damsyik dahulunya merupakan kota Aram. Maka logiklah sekiranya bahasa Aramaic mempunyai banyak persamaan dengan bahasa Syrian. Namun begitu, bagaimanakah pula dengan kenyataan yang mengatakan bahawa kaum Ad berasal dari Yaman, dan apakah perkaitannya dengan kaum Aram? Kita back pula cerita kita, minggu-minggu yang lepas. Berdasarkan salah silah, Nabi Hud alaihissalam berasal daripada kaum Aram. Ingat tak Ustazah kata Aram tu, Nabi Hud ni daripada susur galur kaum Aram. Penghijrahan dari Syria ke Yaman atau sebaliknya sentiasa berlaku. Buktinya penemuan Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya Siti Hajar dengan kaum kabilah Jurhum yang berulang alik dari Yaman ke Syria. Keadaan ini bermakna penduduk asal Syria bertutur dalam bahasa Aramaic. Hasil dialek Aram. Ustazah ingat, kalau siapa ada boleh tengok buku Ustazah Homkoswat 238. Ini tak betulkan sikit ya. Ustazah akan betulkan for the next edition. Hasil dialek Aram bin Sam bin Nuh. Ustazah tertinggal perkataan Sam. Nampak tak? Hasil keadaan ini bermakna penduduk asal Syria bertutur dalam bahasa Aramaic. Hasil dialek, bahasa Aramaic ini hasil dialek Aram bin Sam bin Nuh. Tinggal perkataan Sam di situ, ya. Namun begitu, selepas beberapa dekad, bahasa ini berkembang dan berasimilasi dengan bahasa Syriani yang mempunyai tanda seperti dhamma, fathah dan kasrah yang bertujuan untuk membezakan sebutan bunyi tanpa memberikan kesan harakah pada perkataan selepasnya. Okey, apakah beza antara bahasa Syrian yang ada dhammah fathah? Bahasa Syrian ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, macam bahasa Arab fusah sekarang.
Justru itu ramai ahli-ahli, ramai orientalis, Western scholar mengatakan bahawasanya bahasa Arab ini ikut daripada bahasa Syrian. Kan bahasa Arab ni ada dhammah, fathah, kasrah, marfu' bil dhammah, mansukh bil fathah, majrur bil kasrah, sukun, jazmi, jazmi kan. Jadi sekarang ni dia kata bahasa Arab fusah sekarang ambil daripada bahasa Syrian. Kerana dalam Syrian ni sudah ada fataha, rabaka, kasrah ni. Dia ada nama-nama dia. Ya. Bila dicek, dia memang menggunakan dhamma fathah dan kasrah itu. Tetapi mengikut kajian Profesor Abdul Rajhi. Dalam buku dia, Ilmu Lughah, Profesor Abdul Rajhi cakap, dia kata, dhammah, fathah dan kasrah yang digunakan oleh bangsa, oleh dalam bahasa Syrian tidak sama dengan dhammah, fathah, kasrah dalam Nahu Arab sekarang. Mereka menggunakan dhammah, fathah, kasrah dalam bahasa Syrian hanyalah untuk menandakan bunyi. Adapun penggunaan dhammah, fathah, kasrah, jazam dalam Nahu Arab itu bunyi serta tindakan. Itu kajian PhD Ustazah tu. Ustazah punya PhD dalam bahagian Nazatul Amil tu. Nazatul Amil maknanya kalau kita kata Zahaba Muhammadun. Kenapa boleh baca Muhammadun pula selepas Zahaba? Kenapa bukan Zahaba Muhammadin? Kenapa bukan Zahaba Muhammadan? Itu kajian Ustazah tu. Kerana Zahaba itu bekerja. Bekerja. Zahaba itu govern. Muhammad itu govern by Zahaba. Kerana kenapa Zahaba itu bekerja? Kerana dia work. Kerana dia fa'al. Bila dia fa'al, dia mempunyai kekuatan untuk bekerja, untuk menjadikan yang selepasnya itu membaca, dibaca baris depan. Itu Ustazah punya kajian PhD. Jadi, berlainan dengan bahasa Syrian. Bahasa Syrian ini hanya bunyian sahaja. Bunyian di belakang sahaja, dia tidak, fa'al itu tidak berperanan untuk membunyikan itu. Membunyikan isim sesudah itu. Isim sesudah itu dibunyikan hanyalah tidak ada influence by fa'al sebelum itu. That is my PhD thesis. Okay? Jadi itu beza. Jadi dia ada unsur-unsur menguasai tau. Unsur influence by. Muhammadan itu influence by Zahaba. Because Zahaba itu fa'al. Dan fa'al itu the most powerful element to untuk menggerakkan pekat huruf di belakang isim itu. itu Ustazah punya PhD thesis. Okey. Okey, Ustazah rasa kita jelas di sini. Dan dia cerita pasal Maryam. Okey. Kita pergi ke muka surat 243. Ketika itu bahasa Aramaik merupakan bahasa lingua franca bagi penduduk Palestin. Bahasa ini dijadikan bahasa perniagaan dan politik. Malah bahasa ini berkembang bukan sahaja di Palestin, bahkan di seluruh bahagian Timur Tengah. Kerana bahasa ini digunakan dalam kehidupan harian mereka. Nabi Isa AS merupakan seorang yang warak, namun baginda hanya sempat mengajar umatnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun sahaja Nabi Isa sempat mengajar umatnya. Ustazah ada ceritakan sebelum ni, minggu lepas. Ustazah kata, Al-Masih itu ada maksud Al-Masih itu ada pandangan lain. Mengatakan, Al-Masih itu maksudnya sifat Isa yang bila dia pegang sesuatu itu jadi baik. Kan Ustazah ada cakap dia pergi ke dia berjalan-jalan ke
perkampungan di sebelah kampung dia tu, di sekitar tu, dia dapati ramai orang-orang yang cacat. Yang antara yang banyak yang cacat ialah yang buta. Jadi dia sapu mata orang-orang tu dan kemudian baik terus. Jadi perkataan masaha, masih itu sebenarnya daripada masaha. Kalau ikut daripada kaedah bahasa. Ya, masaha. Jadi kalau kata masih, dia sudah jadi isim. Sifah lah. Sifah. Jadi sebab tu dipanggil al, ada boleh tambah al, alif lam tu. Masaha. Jadi masaha tu fa'al. Jadi kalau kita tambah alif lam, bermakna dia boleh jadi isim. Kenapa dia boleh jadi isim? Bila dia tambah jadi ya sebelum ha tu, dia akan jadi al-masihu. Al-masih tu orang yang sapu. Sifat dia sapu. Ustazah boleh, ustazah lebih setuju al-masih itu sifat musyabahah. Bukan sifat mubalaghah. Wazan fa'ilun itu ada dua keadaan. Sama ada sifat musyabahah atau sifat mubalaghah. Tetapi di sini ustazah lebih rasa, ustazah rasa pandangan ustazah al-masih itu lebih kuat sifat musyabahah. Apa maksud sifat musyabahah? Minggu lepas ustazah ada terang, tapi disebabkan masa kita tak sempat, tak sempat nak elaborate benda ni. Sifat musyabahah ini sekiranya ia dilahirkan dengan sikap sifat itu. Sifat musyabahah ini sekiranya ia dilahirkan dengan sifat itu. Sebagai contohnya jamilun. Jamil. Jim, min, ya, lam. Jamilun. Ala wazan fa'ilun. Kan? Ala wazan fa'ilun. Walaupun apa Lutfi bukan bahasa Arab. Bahagia, Lutfi ngaji ke apa? Bahagia apa? Usuluddin. Usuluddin. Usuluddin pun kena tahu jugalah bahasa Arab ni. Usul-usul dia. Jadi jamilun. Kalau jamilun dia punya tu fa'ilun. Fa'ilun itu kenapa jamil dipanggil bukan sifat musyabahah, sifat mubalaghah? Dia panggil sifat musyabahah di sini. Jamilun tu sifat musyabahah. Walaupun sama dengan wazan fa'ilun untuk sifat mubalaghah. Kenapa? Dia tu muzuwiladatihi. Semenjak dia lahir tu dia memang jamil. Memang cantik. Dia memang cantik. Maknanya Allah jadikan dia tu cantik. So kita panggil sifat musyabahah. Ya, sifat musyabahah. Tapi kalau alim, alim dia tak boleh panggil sifat musyabahah. Alim dia bukannya sifat semula, sifat sifat semenjak azali lahir daripada ibu tu terus jadi alim. Terus jadi akil, bukan. Sebab tu dia tak panggil, kita je duk, kita orang Melayu je panggil alim. Orang alim tu, orang alim dia panggil kan. Sebenarnya bukan alim. Alim. Ain, alif, lam, mim. Bukan alim, bukan ain, la, ya, mim. Kalau ain, lam, ya, mim, semenjak mak dia lahir ke dia, tu dia dah memang alim. Mana ada manusia semenjak lahir tu alim terus. Alim ni kan sifat mesti belajar. Mesti kasab. Kasbul maklumat itu. Tetapi kalau dia kata alim, betul. Isim fa'il. Tapi kalau nak guna sirah mubalaghah ke atas alim ni, alamah. Entah cuba tengok dalam buku Ibn Khaldun kan. Dalam buku Ibn Khaldun tu, muka di cover muka surat dia. Cuba entah ada belakang tu. Cuba Lutfi tengok. Kalau dia mesti kok Melayu, Ustaz, kok Arab ada tak? Tak tahulah kok Melayu dia tulis ke tak. Tapi kalau kok Arab dia kata ni. Ini BI. BI. Okey, dia ada tulis tak? Ya, saya ada BI. Ibn Khaldun Al-Allamah. Dia ada tulis Al-Allamah. Lutfi. Al-Allamah. Oh, dia tak tulis lah. Dia tak tulis sini sebab korang putih. Sebab korang putih. Kalau yang tasipan buku yang dalam bahasa Arab, dia akan tulis Ibn Khaldun Al-Allamah. Makna apa Al-Allamah tu? Apa beza alim dengan Al-Allamah tu? Alim ni dia alim je lah. Ramai orang alim. Tapi kalau Al-Allamah ni, dia seorang yang ilmunya seperti lautan. Itu diguna bahasa sirah mubalaghah tu. Ibn Khaldun Al-Allamah. Itu gelaran untuk Ibn Khaldun. Bukannya nama lakab Ibn Khaldun Al-Allamah. Nampak tak? Sebab tu kena tahu nahwu Arab ni.
Ya. Jadi sekarang ni itu maksudnya. Jadi si Isa ni kalau ikut cerita Isa Al-Masih tu, ustaz setuju. Maknanya Al-Masih itu orang yang sapu. Sifat dia Allah jadikan azali lagi semenjak mak dia lahir ke dia. Kalau dia sapu kepada penyakit-penyakit, hilang penyakit tu. Dia sapu pada sapak, hilang penyakit sapak. Kata ustazlah pergi dari sudut bahasa tau. Ya, ustaz pergi dari sudut bahasa. Bahasa kita berdasarkan kepada dalil yang digunakan oleh ahli-ahli bahasa. Bahasa Arab, Nahu Arab dan Saraf. Okey, apa yang saya nak baca di sini? Dia kata antara ucapan yang disembahkan kepada Al-Masih dalam perjanjian baru, dalam bahasa Aramaik termasuklah. Okey. Kalau kita buka 243, dia kata apa? Ili ili lima syabaktani. Dapat kan? Ini adalah mengikut Bible, dia kata ini bahasa Aramaik. Kalau Lutfi lah, Lutfi baca ni, Lutfi akan kata bahasa apa ni? Lutfi tak tahu Aramaik ke apa, tapi Lutfi baca akan kata bahasa apa ni? Macam bahasa Arab. Wah, macam bahasa Arab. Ini adalah bahasa Arab. Ili ni, ili tu il. Israel, kan dipanggil Israel. Il tu Tuhan. Israfil, Israel, Ismail, Samuel. Di nama Tuhan tu belakang. Monotis ni. Tuhan yang satu, Tauhid. Jadi dia kata ili, ili. Okey, ya tu ya apa? Tufi, ya. Ya tu menunjukkan macam kitabi, kalami. Macam ni. Ni, kalami. Ni, kalami. Pesa saya. Ya, ya belakang saya tu menunjukkan milik. Sahih? Jadi dia kata ili, ili. Ini bahasa Arab lah ni. Ini bahasa Arab. Okey. Lima. Lima tu malah. Lima itu kenapa? Kan bahasa Arab tu. Kan bahasa Arab kan? Betul. Lufi ngaji Yusuluddin pun kena tahu juga ni. Ha? Lima bahasa Arab kan? Kenapa? Kenapakah? Yeah. Macam tu. Syabaktan. Sabak tu asalnya perkataan sabaka. Syabak tu sabaka. Tetapi disebabkan dialek berbeza, waktu berbeza, umah berbeza, tempat duduk tu berbeza, maka sin dia jadi shin. Dalilnya apa? Sekarang ni pun kalau pergi ke Mesir, tak payah pergi, ramai orang Mesir kat Malaysia ni kan. Dia cakap apa? Dia kata gamal, gamal. Okay, gamal. Apa maksud gamal? Jamal. Nampak tak? Jadi digunakan ga untuk jin. Tak heran lah. Kita tak boleh kata tu bahasa Arab ke? Disebabkan dia tukar jin tu ke gal, gamal. Ya? Yeah? Dia pun kita pun tak boleh kata itu bahasa Arab. Oh, itu bahasa Mesir. Ya? Tak boleh. Ini kefahaman istilah ni. Jadi, dalam Bible, dia tulis apa? Dia kata, ini adalah Aramaic language. Bukan bahasa Arab. Tak ada siapa kata. Belakang-belakang je lah orang Arab duk katanya. Dia tak ada pun tulis pun. Tak ada siapa kata, ini bukan bahasa Aramaic lah. Ini bahasa Arab lah. Tak ada siapa kata. Even Arab orang, Arab sekolah pun tak kata ni. Dia akan kata bahasa Aramaik. Sebab apa? Kalau dia tak kata bahasa, dia kata bahasa Arab, nanti tak sama dengan orang-orang sekolah yang Western scholar. Ustazah sebagai orang Melayu yang belajar bahasa Arab, ustazah kan kata ini bahasa Arab ni. Ili, ili, lima syabaktani. Eh, senang je lah nak ikrok ni. Tak susah pun. Tadi tak ada siapa ni kata ini bahasa Arab fushah ni. Dia kata syabaktani. Eh, ini bahasa Arab. Shin tu dia tukar daripada sa, sin tu. Dia tukar, tertukar shin sebab suasana pada ketika itu. Dalilnya apa? Jamal tu dipanggil gamal. Itu orang Mesir sekarang ni panggil. Jadi tak susah lah nak kata ni. Tapi kita still juga kata bahasa Mesir tu bahasa Arab.
kenapa pula yang syabak tani ni kita tidak boleh kata dia bahasa Arab? Kenapa kita bersetuju pula dia kata bahasa Aramaik? Dalilnya apa? Bahasa Aramaik ni bahasa serpihan daripada bahasa Arab mudhari atau fushah tadi. Itu saja yang saya nak cakap. Ni bukti kuat ni. Tapi sebab dalam Bible dia tak akan kata Arabic. Dia guna Aramaik. Dia tukar istilah, pengguna istilah pahaman dia. Mungkin orang yang buat tu dia ikut orang yang sebelum tu. Nampak tak? Itu satu. Lepas tu dia kata, itu kemudian dalam Matthew, Wamsik biadik sabiyah, wa qala laha talisan kumi. Kumi. Ini dalam Matthew, chapter 27, muka surat 46. Dia kata, wamsik biadik sabiyah, wa qala laha talisan kumi. Yang bermaksud, pegalah tanganku wahai budak perempuan dan dewasalah. Ni dia tengah berubah ni. Maksudnya, Mak pun kata, Mak pula, chapter 5, verses 41. Dia kata apa? Terdapat juga kalimah dalam bahasa Ibrani. Ini bukan orang Islam bercerita ni. Orang Kristian bercerita dalam Bible ni. Okey, dia kata apa dah? Dia kata, terdapat kalimat dalam Ibrani. Isa berkata, wahai Maryam. Maryam di sini bukannya Maryam mak dia. Sebab tu kena tahu cerita. Maryam di sini maksudnya Mary Magdalena. Mary Magdalena tu kan yang dalam lukisan Da Vinci tu, The Last Supper tu. Yang duduk tepi ramai-ramai, The Last Supper tu ada kan yang perempuan. That is the Mary Magdalena. Kristian percaya Mary Magdalena ini berkahwin dengan Nabi Isa. Siapa tahap tu? Jubah. Lalu dia menoleh dan berkata kepadanya, Rabbuni. Yang bermaksud wahai pengajar. Dia kata Rabbuni ini bahasa Ibrani. Rabbuni ini bahasa Arab lah. Ustazah buat PhD ni. Ustazah dalam bahasa bidang falsafah nahwu Arab ni. Rabbuni ini bahasa Arab. Pendidikku, wahai pendidikku, pengajarku. Lepas tu dalam John 20, chapter 20, verses 17. Wa kana yukhatibu wa yubahisul yunaniyina. Yang bermaksud dia bercakap dan berbincang dengan Yahudi dengan menggunakan bahasa Yunani pula. Ini termasuk dalam Acts 9, chapter 9, ayat 29. Secara zahirnya, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi ialah bahasa Arab Nabati. Hakikatnya, semua-semua ni Lutfi yang Ustazah sebut lima ili-ili lima syabaktani wamsib biadi sabiyah wa qala lahu talisan kumi, semua tu adalah bahasa Nabati. Bahasa Nabati tu bahasa apa pula? Persoalannya deh. Ialah dia digunakan untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab Nabati atau disebut juga sebagai bahasa Aramaik. Nabatin dengan Aramaik ni macam adik-beradik. Nabatin ni, macam mana kita dapat data bahasa Nabatin tu? Kat mana Nabatin tu? Nabatin ni, dia duduk di sekitar, di utara, lebih kurang dekat Gaza tu, di sebelah di Jordan. Di sekitar Gaza. Okey, saya baca sini sikit. Saya nak sebut sini. Okey. Macam mana bahasa Nabatin itu boleh dibongkar? Boleh founded ataupun discovered? Okay, saya baca sini sikit. Tulisan pada batu, muka surat 252. Tulisan pada batu bersurat mendedahkan bahawa mereka sebenarnya orang Arab. Siapa orang-orang Nabatin ni? Orang-orang Nabatin ini adalah orang Arab kerana sudah menjadi perkara biasa bagi setengah orang bercakap dan menulis dalam bahasa yang berbeza. Bahasa tulisan melambangkan prestij kedudukannya dalam sesebuah masyarakat. Penting. Secara beransur-ansur, tulisan Nabatin berkembang daripada bentuknya yang asal dengan gaya yang lebih eksklusif apabila mencipta penggunaan huruf berkembang. Huruf berkembang. Supaya penggunaan kata kosanya menghasilkan makna yang jelas. Okey, Lutfi. Tadi Ustazah sebut 1 AD hingga 100 AD is considered first century. First century of AD, right? First century of AD from 1 AD till
100 AD. Ya. Okey. Dalam tu 33 AD, 65 AD itu tahun. Tahun yang ke-33 AD Isa dah diangkat ke langit. Mengikut agama Kristian, Isa telah disalib. Itu mengikut kepercayaan mereka. Ustazah tak nak cerita pasal tu. 65 hingga 90 ialah zaman evangelis. Berlaku di kalangan di antara 1 hingga 9. 1 hingga 100 AD. Still in the first century of AD. Okay. Pasal sejarah nabatin ini, kita dapat info daripada Josephus Flavius. Bila Josephus Flavius hidup? Josephus Flavius hidup 37 Masihi sehingga 100 Masihi. Ataupun AD. Masihi ataupun AD. Saya sebut dalam 252. Jadi, Josephus ni lah yang dia ni adalah di, kalau ikut-ikut apa daripada biblical study, dia mesti kata Josephus adalah seorang Yahudi. Yahudi kuno yang terkenal. Pandangan ahli sejarah Yahudi kuno ni, dia orang kata. Nama dia Flavius Josephus. Jadi Flavius Josephus, tulisan dia dalam tulisan Aramaik. Kenapa bahasa Nabatin ini special? Sebab dia dah mula gabung perkataan dah. Okey. Cuba Lokfi bagi yang batu bersurat tu, contoh batu bersurat yang bagi kat ustazah, yang ustazah hantar. Musnad batu bersurat. Batu bersurat Musnad kemudian yang kedua tu, yang ada tiga tu. Bukan Barnabas lagi. Bersurat. The first email yang ustazah. Okey. Ini Musnad. Ingat tak minggu lepas kan ustazah ada sebut tulisan Musnad? Ni adalah tulisan Musnad. Ya. Tulisan ini biasanya ditulis di di orang-orang di selatan. Maknanya kalau dia kata di kawasan bawah Sinai semua tu kan. Dia kira selatan tau. Selatan lepas tu dia pergi ke Yaman. Dia menggunakan tulisan Musnad. Tulisan Musnad ini dicampur dengan tulisan Greek. Ini tulisan Arab ni. Tapi dia ada the symbol, the Greek symbol. Kenapa dia ada Greek symbol? Sebab dia ditakluki oleh oleh Greek, oleh Roman pada ketika kan peninsula Arab, peninsula ni lama ditakluki oleh oleh Roman ni ya, sekitar sebelum Nabi Isa lagi, sebelum Nabi Isa sehinggalah ke kan kerajaan Roman, kerajaan Byzantin, mula Greek Roman lepas tu Byzantin kan. Byzantin ni adalah Roman Timur. Rome itu adalah Roman Barat. Itu kena sebut itu. Saya sebut sini. Namanya itu. Byzantium adalah Roman Timur. Rome juga. Rome tu, kerajaan Rome tu Roman Barat. Jadi, kan Rasulullah ni sempat hidup, sempat berhubung dengan Roman Barat kan? Rome tu, dengan kerajaan Rome. Lepas tu, sesudah Rome itu, Byzantium. Byzantium tu Roman Barat. Hasil daripada taklukan, maknanya manusia akan berubah cara berfikir. Kesannya mendalam, kesan mendalam hasil daripada taklukan ini ialah di selatan. Di selatan. Jadi inilah tulisan Musnad yang ada sebelum AD. Yang ada sebelum AD. Maknanya, ahli-ahli Western scholar menggunakan hujah tulisan ini, dia kata, Quran diambil daripada tulisan ini. Tengok betapa dia ingin menaikkan Barat tau. Menaikkan Greek, Roman, Byzantine. Dia mengatakan Quran terhasil daripada ni. Ustazah dah review, dah review dah idea tu. Hujah, Ustazah bagi hujah, Quran tidak akan guna tulisan ini. Quran bukan berasal daripada tulisan ini. Ustazah kata dalam artikel Ustazah. Ustazah bukan satu, dua, tiga. Banyak juga artikel Ustazah review. Jadi Ustazah kata Quran tak akan guna tulisan ini sebab menjadi satu kesalahan besar bagi umat Islam mengambil tulisan yang ada, bukan tulisan yang ada tulisan Nasrani. Quran tak akan ambil tulisan daripada tulisan Musnad walaupun dia
the oldest Arabic script. The oldest Arabic script, saya kata. Sebab apa? Sebab ada tulisan Nasrani. Ya, tulisan daripada Byzantine dan Roman. Okay, next. Next, batu besur. Next tulisan, Lutfi. Okay, sedap. Next tulisan lah. Ada tiga kan? Ustaz nak tunjuk sekarang. Ya, ya. Yang tiga tu. Okay. Ya. Ini ya. Okay. Sikit. Kalau tak boleh, tak apa-apa. Ini tulisan Naqsyu Imri Al-Qis bertarikh 329 AD. Miladi ini Masihi ya. Masihi. Bermakna AD. Tengok tulisan dia. This is the original Arabic symbol. Arabic writing symbol. The original is Arabic. Inilah tulisan di atas makbarah tulisan Naqsyu Imri Al-Qis. Apa Naqsyu? Batu bersurat. Saya baca sini-sini kan. Di nafsi Imri Al-Qis bin Umar. Di nafsi Imri Al-Qis bin Umar. Apa maksud dia? Ti ini haza. Ti ini hazihi. Haza atau hazihi. Di nafsi murtis bin Umar wa mulkul Arab kulli zu asri taht. Apa maksudnya? Hazihi nafsu Imri nafsu Imri Al-Qis bin Umar wa mulkul Arab kulluhum zu asir taj zu sahib taj. Ini adalah Imri Al-Qis. Ini adalah Imri Al-Qis bin Umar, raja Arab. Kulluhum, kesemua orang Arab ini zu asri taj, mempunyai adalah sahib taj. Taj ini ni. Apa tu? Taj tu mahkota. Mahkota. Maknanya dia nak cakap bangsa Arab pada kurun ini, pada waktu 329, ni maknanya AD. Sebelum lahir Rasulullah ni. Kan Rasulullah 571. Maknanya dua kurun sebelum lahir Rasulullah SAW. Jadi dia kata kat sini, Arab ini, raja-raja Arab yang mempunyai yang zusahibitaj adalah orang yang menguasai, mempunyai mahkota, mempunyai kekuasaan. Okay, next slide. Next, Lutfi. Next. Next, eh? Sudah. Ni nak share orang ni. Tadmur itu. Tadmuri. Okey. Ni. Okey. Okey, kalau boleh besarkan sikit benda. Dia kata Naqsyu Arami. Ini tulisan Aramai ni. Arami ini Aramai. Naqsyu Arami ar-rusum 'ala banatil hawa min at-ta'arrufat al-jumrakiyyah at-tadmuriyyah al-qarnus tsani al-miladi. Qarnus tsani miladi, kurun yang kedua miladi. Maknanya dia sesudah 100 AD. Kurun tadi kan. Maknanya kurun kedua 100 AD. Maknanya dia dalam 200 AD. Imri Al-Qis tu dalam 300 AD. Nampak tak? Kurun yang ketiga Imri Al-Qis. Ini kurun kedua. Tadi kurun yang ketiga tulisan dia gitu kan. Kurun kedua nampak lemah sikit dari sudut simbol dia kan. Ini kalau ditulis alif tu macam tu. Alif tu tanda dia. Waktu macam tiga gitu. Ya Tuhan. Dia lain tau. Bisa lain berangkai. Dia tidak berangkai. Imran Al-Qis tadi pun masih tak berangkai kan? Dia tak berangkai. Minun. Dia pecah tau. Dia macam simbol. Nizal. Nun semua tu. Dia tak bersambung. Still tak bersambung. Maknanya pada kurun yang kedua,
kurun mana 200 tahun, 200 tahun sesudah ketiadaan Isa, mana daripada 100 tahun, 100 AD sehingga 200 AD kan, 130, 170 kan. Inilah tulisan dia. Tafsir sini. Uf naja' ar-rusum al-malkis min az-zaniyah allati shaghalaha shaqlan dinar aw yazidu yatiru dinaran wahidan min atita min ataina ataida al-atiya hadha al-amal yatiru fil adnaniyah yanqus wa huna yazid min at-tadad. Jadi ini tafsir dia berkaitan dengan ni shaghalaha dinar payment dinaran semua bayar pertambahan dinar berapa dinar satu dinar ini di sini ada cerita dia dinaran had min ataita mana bayar hutang kok sini cerita dia. Okay, next slide. Satu lagi tak bersambung itu kita nak cakap. Nah, lagi nampak ni ya. Okey. Ini amsilah min kalimat al-kan'aniyah waradat fi kitab Dr. Ahmad Hamidah Al-Madkhal ila al-lugha al-arabiyyah al-kan'aniyah al-finiqiyah sadar fi jami'ah Damsyik 1994 safhat min 215 ila 259. Kata kalimah lafaz al-muqtarah at-tafsir. Jadi hak dia tinggal tu, hak dia tak mampu buat tafsir tu, makna dia pun tak tahu. Sebenarnya penulisan kita dalam mangkusyat yang lama-lama ni, batu bersurat lama ni, tak semua penterjemah mampu menterjemahnya. Epic Gilgamesh tu hanya sampai hari ini tak ada orang mampu terjemah seperti kemampuan yang ada pada Tahar Bakir. Kalau orang-orang putih duk terjemah tu, Western scholar kan duk terjemah, terjemahannya very weak. Sekarang ni dah mulada dah. Sungguh lemah penterjemahan dia. Sebab dia tak tahu khalfiyah dunia Arab. Dunia di semenanjung Arab tu dia cuma mari duduk, jumpa batu, buat klik, pergi kat museum, sapu-sapu, baca. Kemudian dia berdasarkan kepada harfiyah. Ini alif. Kalau macam bentuk gini, jadi ba, A, B, C. So dia susun macam tu. Dia rajin lah. Dalam tingkatan dia rajin. Tapi dia kemampuan dari sudut pembaca fikrah tu, kalau nak menjadi penterjemah yang bagus, dia kena tahu silsilah asal-usul kedudukan bangsa yang dia bertemu dengan batu bersurat tu. Itu sebenarnya. Jadi kalau kat sini, sekarang ni dah ada dah apa, Ustazah Perhati, Abbott Scholar, cuba nak membongkar. Even dia ada yang dulu seorang engineer, cuba nak kaji benda ni. Ustazah baca dengan anak-anak murid Ustazah tu, Ustazah tengok dah mula ada. Sebab mereka rasa kehilangannya dengan ketiadaan Tahar Bakir. Ya, Ustazah pernah tanya seorang Dr. Jalat daripada Netherlands, kami berurusan berhubung melalui akademia. Ustazah pernah kata, sebab dia duduk kaji batu bersurat. Ustazah kata, Prof. Jalat, Ustazah kata, why you are not looking in the Mesopotamia area, Ustazah kata. Kenapa kamu tak looking for the Mesopotamia area if you are looking for the origin of Arabs? Why you are looking in the certain area in the Palestine and the south of the Syrian? Lepas tu Ustazah, dia jawab apa Ustazah? Dia kata, I cannot find anything in Mesopotamia area. I only can found 100 BC is the most eldest fragment discovered there. Yang dijumpai dekat tabuk tu. Ustazah kata if 1000 BC is too new. You can find evidence in Mesopotamia area. Ustazah kata, around 4000 BC. Sebab dia duk kaji satu-satu kan. So Ustazah, tanyalah dia in direct way, I want to help him. Dia kata, I can't found
in Mesopotamia. I kata, you have to find, to discover something in Mesopotamia, especially on the Epic Gilgamesh. It's discovered 400,000 BC. You can check the and contact in the Ashurbanipal Museum. So dia kata gitu dia. And Ustazah nampak, he tried to look at that site. Sebab dia daripada Netherlands, so dia ada kelengkapan yang banyak. Dia ada makmal dia untuk kaji tulisan-tulisan. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, alif ba, berbeza kan? Ini Kanan. Kanan ini dia lebih awal daripada yang second kita tunjuk tadi, yang Sani Miladi tu. Kurun yang kedua Miladi tu. Jadi, bila macam ni, inilah tulisan yang Kanan tadi. Kanan Finiki tu. Kamu orang mulakan Kanan Finiki. Kanan Finiki. Lepas tu Ermiah. Yang sebelah sana pula, Akkadi. Ni bahagian Filistin ni. Jadi kalau kita tengok, dia terjemahan. Kalaulah orientalis nak cari perkataan yang macam ni kan kita tengok ni. Ni kita, dia, mereka tidak akan kata ini bahasa Arab. Kenapa mereka tak kata? Mereka nak macam alif ba, yang ada titik, ada lam, ada nun gitu. Ustazah kata, sampai kiamat mereka tak akan jumpa. Sebab language itu evolve. Language itu berevolusi. Dia tidak akan sama. Perubahan itu berlaku disebabkan perubahan zaman, perubahan manusia, perubahan pemikiran, kepercayaan. Itu. Jadi kita kena pakai teori lingua revolution tu. Okey. Okey. Ustazah, sebelum nak habis waktu dah kah, Lutfi? Sebelum nak habis waktu ni, Ustazah nak pergi ke tadi Ustazah second email yang Ustazah hantar tu. My article tu. Yang masyarakat. Ya? Ustazah ambil sikit masa ya. Sekarang dah ada 3 minit. Okey, okey. So, Ustazah nak sebut tentang Barnabas. Nanti minggu depan kita sambung Barnabas lagi. Sebelum ni Ustazah nak buka dulu. Boleh. Boleh. Ni ya. Okey. Ini adalah artikel Ustazah yang akan publish dekat Madinah. InsyaAllah tahun ni. Acceptance letter dah terima. Ustazah tulis tajuk dia pasal Injil Barnabas. Pasal Barnabas. Pasal Barnabas. Jadi, okey. Cuba Lutfi bagi gambar Injil tadi yang Ustazah screenshot tadi. Bagi yang tu dulu, lepas tu bagi yang ni. Screenshot dulu. Yang ada. The Gospel lah. Ya. Yeah. Okey. Ini adalah The Gospel Discovered in Turkey Indicates Jesus Christ Was Not Crucified. Dia mention dalam ni. Discovered and kept secret in the year 2000, the book contains the Gospel of Barnabas. Dia sendiri cakap, the book contains the Gospel of Barnabas, the books. Kan dia panggil books. Maknanya ada cerita Barnabas, a disciple of Christ, makna kawan kepada Nabi Isa, which shows that Jesus was not crucified, nor was he the son of God, bukannya anak Tuhan, but a prophet. Dalam buku ni, sekarang ini, Bible ini di exhibit, dipamerkan di Museum Ethnography Islam, Ethnography Ankara. Di Museum Ethnography Ankara. Dan kerajaan Turki dapat merampas Bible ini daripada smuggler, daripada penyeludup. Macam mana penyeludup boleh ada Bible ini bertarikh 1500 tahun. Sekitar 1500 tahun. 1500 from now lah, kita consider from now lah. Ayam Isa lah.
Ayam Isa lah, boleh dia katakan ya Ayam Isa lah. Benda ni this kept secret in the year 2000 lagi discovered benda ni, dan mereka rampas daripada smuggler. Then after the government of Turkey announce the discovery ni, Pope kan pergi melawat Turkey to look inside the gospel itself. Bila tengok Vatican nak beli, saya ingat Vatican nak beli 60 million, tak silap ustazah. Ya, boleh cari lagi info ini, 60 million tetapi Turki tak nak jual. Masa tu Edroven dah. Okay, back kepada tulisan Arab tadi, artikel ustazah tu. Tika tadi. Okey, ustazah baca sikit ya. Ya ta'allaful kitab al-muqaddas min qismaini. Kitab muqaddas ini Bible ini ada dua jenis, al-ahdul qadim iaitu Taurah wal ahdul jadid. Ini tulisan ustazah ya. Akan terbit dekat Madinah. Wal ahdul jadid atau dikenali sebagai Injil. Wa yuhimmul bahsu hahuna kutubu syari'ati fil ahdil qadim ay safar takwin. Kalau dalam bahasa Arab, kutubu syari'ah ini dalam fi ahdil qadim, dalam Taurah itu dipanggil safar takwin. Safar takwin itu Genesis. Lepas itu safarul khuruj itu Exodus. Safarul ahbar. Dia ada safarul ahbar. Safarul ahbar saya ingat Leviticus. Safarul adat Numbers. Safar at-tasniyah deuteronomy al-ishtira'i li'annaha asasu syari'at. Ini ialah asas kepada syariah Yahudi. Ini artikel salah ni. Wa aidan ma yata'allafu minhu al-ahd al-jadid. Adapun ahd al-jadid, the New Testament, ay Injil Mata, Matthew, Injil Mark, Injil Luka, Injil Yohana. ورسائل التي اعتقد بها النصارى انها لتلاميذ المسيح لانه اختار 12 تلميذا 12 dia memilih 12 orang kan disciples, dia punya companions, hawariyun tu kan ada 12. Liulakinahum lam situ lamul ajli, bila dengar fa'il mudhari dia mesti baca. Dia ada an kat situ mudmar, jadi liulakinahum. Liulakinahum mayuha ilaihillah. Walam yakun ayyu minhum yudawwinu mayakuluhu. Okay. Wa innaha ma'iktamadu jami'an ala zikratihim fi bayani maqalahu. Hatta innahu liyasaiba tamyiza ma'uhayyabihillah. Sehingga kan dia susah nak membezakan apa yang diwahyukan oleh Allah dan apa yang bukan diwahyukan oleh Allah daripada Isa AS. Maknanya daripada Isa AS tu bukan semua yang dia cakap tu wahyu daripada Allah. Dia sehingga kan susah nak membezakan. Okay? Ha'ulai tu. Wasara likulli mahmi injilil khas. Jadi setiap orang tu menjadikan diri mereka mendatangkan injil khas. Sebab tu ada injil Mata, injil Luka, injil Mak. Sebab dia tak dapat bezakan mana hak Musa kat Isa kata, mana hak wahyu daripada Allah. Nabi Muhammad tak berlaku gitu. Memang taru aba'il kanisa ar-rumaniyah allati aqdi majami' ikhtarat ma zannatuhu salihan min hazil anajil. Wa min thamma lil asaf ishtuhira an tanaqudan fil afkari wal ma'lumat hasil fil majmal al-kitab al-muqaddas. Mema yuqaddimu dalilan wadihan anna hadhal kitab yuqassimuhu attalahu kasiru minat tahrif falaysa ma fi ahdihi al-qadim min kalam Musa. Pada tak ada pun kalam Musa. Inhiraf semua. Wa kadha laysa ma fi ahdil jadid min kalami Isa. Ahdil jadid min kalami Isa pun tak ada pun dalam Bible sekarang. Wa ma'a bidayat al-qarni al-ashrina kathir al-hadis an nuskhati min al-injil ghairu mudrajatin fil ahdi. Tak sampai pun darajah fil ahdil jadid wa kata bahawa wahida min hawariyin Isa yud'a Barnaba. Wa illa wahid saja yang hampir dengan kata-kata Mus Isa itu
dikenali sebagai Barnaba. Wa hadhihi nuskhah ghaibah. Nuskhah Barnabani ghaibah wa rubbama mughiyabah. 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 Dihilangkan sama ada hilang atau telah dihilangkan. Anil jadawi allati nazamaha aba al-kanisa. Daripada jadual yang susunan simpanan ahli-ahli gereja. Hina takhayyaru ajza'ul kitab al-muqaddas al-ma'rufah. Mimma istada'a wasafaha bi'annaha manhulah au mazurah. Li'annaha aydan zahara li'awali marrah kama yuqal am. 1709. 1709. 1709. Di Amsterdam. Benda ni tiba-tiba ada dekat Amsterdam pada tahun 1709. Sama tatawakkalat ila tatawakkal. Pindah. Ila istakar ila annaha istakar fil maktabah al-wataniyah an-nimsawiyah. An-nimsawiyah itu Austria. Austria. Sekarang ada dekat Austria. Fi Vienna. Vienna kan kat Austria. Sana 1738. Wahia maktubah bil lughah Italiah. Ha ni baru boleh muncul lughah Italiah bila dipindahkan ke Nimsawiyah. Nimsawiyah tu Austria, ibu jabatnya, ibu bandarnya nama Vienna. Wa min hatu jima ila ilm. Daripada Italiah yang 1738 tu daripada Vienna tu mula dengan Italiah. Kemudian diterjemah kepada terjemah kepada Inggrisiah pada tahun 1907. 1907. Sama ila al-Arabiyah sana. Kemudian diterjemah pula Barnaba tadi. Dia kata ke Barnaba tu pada tahun 1908 ila al-Arabiyah. Wa yatulul maqam bi dhikri dawa'i hujumil mudaqqiqin an-Nasara ala hadhihi an-nuskah al-Italiyah al-wahida. Wa min thamma ala haqiqatan anna hunalika injilan akhar katabahu Barnaba ahadu hawariy al-Masih illa anna min abraziha ma fi hadhihi an-nuskah min adillah allati ta'akhkhar kitabatiha bimithli anna ghilafiha. Yang kedua pula ustazah nak tunjuk. Yang kedua ada dua kan? Ke tak ada dah? Lofi? Lofi? Satu je. Satu je. Yeah. Okey. Apa yang ustazah nak cakap? Itulah proses wujudnya Barnaba. Jadi minggu depan ustazah akan sebut macam mana boleh ada isu tentang Barnaba ini benar atau tidak. Ustazah rasa masa pun dah habis dah. 3 minit kita terlebih. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai pun untuk malam ini untuk siri yang ke-9 dan mungkin antara pengajaran yang menarik yang antara yang kita dapati itu berkenaan dengan isu klaim bahasa ni, iaitu mengatakan bahasa dan akhirnya menjadikan bahasa tu milik bangsa dan menjadikan bangsa lain seolah macam tak ada sejarah ni sendiri. Itu antara pengajaran yang kita boleh dapati untuk malam ini. Dan insyaAllah kita bertemu di hari yang sama, hari Jumaat. Saya rasa itu minggu akhir ke macam mana Ustazah? Ustazah bergantung pada pihak PKPM. Kita sampai bergantung pada pihak PKPM, sebab kalau nak ikut buku ni, Ustazah ni kalau dah menerangkan tu tak terperasan pun nak berhabiskan tu. Bergantung pada ataupun, pihak PKPM. Ataupun kita bincang untuk hari Selasa minggu depan dan hari Jumaat minggu depan macam mana? Ustazah ikut organizer kata apa, itu saja. Baik, insyaAllah kita akan bertemu pada minggu depan dan kemungkinan kita akan ada 2 sesi minggu depan dan insyaAllah kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah satu al-as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.